Berbicara mengenai survival spirit, saudaraku, saya punya pengalaman yang sangat menarik 9 tahun yang lalu. Waktu dokter mendeteksi bahwa ada kanker sinusitis yang ada di rongga sinus saya, yang membuat mata kiri saya buta, dan yang membuat saya harus ke Singapura 3 bulan untuk perawatan, ada pelajaran yang luar biasa setiap kali saya masuk ke cancer center. Jadi karena saya harus di kemo 15 kali, di radiasi 35 kali, saya tiap mungkin 2 hari sekali saya harus ada di cancer center. Nah, saudara pernah masuk ke cancer center? Tempat yang tidak menyenangkan. Satu grup itu ada 12 orang, dan kami harus menunggu giliran untuk menjalani perawatan dengan radiasi itu. Saudara-saudara, waktu saya masuk ke cancer center, saya langsung bisa melihat dan menatap wajah-wajah manusia yang banyak yang kehilangan pengharapan ini. Ada yang hanya muncul 3 kali, setelah itu tidak muncul lagi, mungkin sudah mati. Saya memperhatikan wajah-wajah duka di situ. Jarang sekali ada senyum di cancer center, saudara-saudara. Tetapi saya dengan anak saya, dengan keluarga saya, istri saya yang mengantar, kami bisa bergurau, kami bisa bercanda di situ, kami bahkan saya ada kesempatan untuk mendoakan orang-orang di situ. Ada yang beda di cancer center, wajah orang-orang yang putus harapan, wajah orang-orang yang khawatir bisa sembuh atau tidak, khawatir bisa bayar atau tidak, tapi ada wajah ceria, wajahnya Paulus Wiratno. Mengapa? Karena ada survival spirit. Secara manusia saya tidak sanggup bayar perawatan di rumah sakit Glen Eagle. Satu kali kemo saja 18 juta. Saya harus 15 kali kemo. Belum lagi radiasi. Sekitar 15 juta setiap kali radiasi. Saya harus menjalani 35 kali. Belum lagi biaya untuk makan, biaya untuk menginap. Saudara-saudara, saya percaya bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Saat-saat saya menghadapi situasi seperti itu, apa yang bisa saya andalkan? Firman Tuhan. Itulah sebabnya orang yang mengandalkan firman Tuhan punya survival spirit. Dikit-dikit firman Tuhan, dikit-dikit kembali ke firman Tuhan, dikit-dikit mengandalkan firman Tuhan, dikit-dikit berpegang pada firman Tuhan. Karena untuk itulah firman itu diberikan kepada kita. Itulah sebabnya Yakobus mengatakan, berbahagialah orang yang suka meneliti hukum yang sempurna. Bukan hanya mendengar, bukan hanya memahami, bukan hanya meneliti, tapi setelah meneliti dia melakukan firman itu, maka orang itu akan dibuat bahagia oleh perbuatannya. Satu nada dengan pemazmur. Orang yang kesukaannya meneliti firman dan melakukan firman akan dibuat bahagia. Itulah sebabnya kalau selesai baca firman, jangan langsung melupakan. Kalau kau membaca firman setelah itu lupa, itu seperti orang yang bercermin, setelah itu dia melupakan wajahnya sendiri. Saya mau tanya kepada saudara, untuk apa saudara bercermin? Ya kan? Ada yang bercermin satu kali, ada yang dua kali sehari, tapi menurut penelitian, itu para wanita rata-rata bercermin 10 kali dalam sehari. Pada para wanita atau ibu-ibu yang menonton program ini, saya mau tanya, untuk apa Anda bercermin? Saya yakin Anda bercermin bukan hanya untuk melihat wajahnya dan mengatakan, "Ha, saya sudah cantik wajah saya." Bukan itu. Saudara bercermin untuk mengoreksi. Oh, lipstiknya terlalu tebal. Oh, mungkin bedaknya terlalu tebal. Kita bercermin dengan sebuah maksud untuk memperbaiki sesuatu yang salah. Sama dengan firman Tuhan. Firman itu diberikan kepada kita sebagai cermin. Kalau ada kelakuan yang salah, kalau ada pola pikir yang tidak benar, kalau ada perbuatan yang tidak sesuai dengan rencananya, kita katakan, oh ini salah, saya harus berubah. Oleh karena itu, semakin banyak firman, semakin luas cermin kita, semakin kesempatan kita untuk mengetahui kesalahan kita semakin besar, dan semakin besar juga untuk memperbaiki diri. Berbahagialah mereka yang kesukaannya merenungkan firman Tuhan. Ia seperti tanaman yang ditanam di tepi aliran sungai yang daunnya tidak pernah layu. Saya masih ingat segar di pikiran saya. Tiap pagi datang ke cancer center dengan senyum, dengan doa. Bahkan saya bisa bercanda dengan mereka yang datang. Itulah sebabnya ada orang-orang yang tertarik dan tanya, "Bapak dari mana? Bapak sakit apa? Apa masalah Bapak?" Dan kami bisa berdoa di situ, saudara. Spirit of survival itu hanya lahir
kalau di dalam kita ada pegangan yang kuat, pegangan yang bisa diandalkan, yaitu firman Tuhan. Amin. Saya tertarik membicarakan ini karena dalam hidup saya banyak menghadapi tantangan juga. Tantangan dalam pelayanan, tantangan dalam pernikahan, tantangan di dalam kepemimpinan, banyak. Jangan pikir manusia seperti Paulus Wiratno tidak punya tantangan, banyak tantangannya. Saya pernah mau mati karena kanker, saya pernah menghadapi masalah di mana sekolah Alkitab itu dijarah sebagian, dibakar. Apa yang saya pimpin, saya memulai sesuatu dengan tidak punya apa-apa. Waktu memulai pelayanan, saya harus menggadaikan HP atau menjual barang milik karena tidak punya apa-apa. Tantangan, banyak tantangannya. Tetapi saya tidak melihat tantangan sebagai sebuah halangan untuk saya bisa mencapai puji Tuhan. Saya melihat tantangan sebagai jembatan, tantangan sebagai wadah untuk saya bertumbuh. Ketika kita punya tantangan dan kita menjadikan tantangan sebagai stepping stone, sebuah batu loncatan untuk kita maju di dalam Tuhan, maka kita akan melaluinya dengan luar biasa. Makanya saya mau menantang saudara hari ini. Mana yang lebih besar dalam hidup saudara? Tuhan saudara, karena firman mengatakan Allah kita besar, atau persoalan saudara? Ketika kita membesar-besarkan persoalan, kita kehilangan keyakinan dan kita tidak berani datang kepada Tuhan dan minta pertolongan. Tetapi ketika kita melihat Tuhan yang besar karena firman-Nya yang luar biasa, karena firman-Nya yang mengatakan bahwa kita punya Allah yang besar, Allah yang sanggup melakukan segala perkara, Allah yang sanggup melakukan keajaiban, maka persoalan menjadi kecil. Amin. Cara pandang kita kepada firman, terhadap firman, itulah yang menentukan survival spirit kita. Kalau kita mengatakan seperti Rasul Paul, kita punya Allah yang besar, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku, bahwa Allah kita adalah Allah yang memperhatikan, semua akan kelihatan kecil. Itulah sebabnya kita punya survival spirit, kita punya gairah untuk menjalani hidup ini walaupun tantangan datang sini berganti. Kenapa? Karena kita punya firman yang tidak berubah, kebenarannya dijamin kekal, tidak akan berubah oleh karena suara mayoritas atau apa kata orang atau karena yang lain-lain. Firman Allah mengatakan bumi boleh berguncang, langit boleh runtuh, tetapi firman-Nya tidak akan goyah. Berbahagialah orang yang mengandalkan firman dan kesukaannya merenungkan firman, karena sukacitanya tidak goyah, kedamaiannya tidak goyah, berkatnya tidak goyah, sukacitanya tidak goyah, karena dia punya survival. Making life better, making hidup lebih baik.